Hey dames, het is daar veel rustiger, hè? Dat is de herenafdeling. Kijk uit, zin. Maar naar klompingen, ja. Selamat pagi semuanya. Salam dari Belanda dan selamat hari Paskah buat semuanya. Hari ini saya dan anak-anak kami lagi di kereta api, ya teman-teman. Kami mau pergi ikut family dah itu hari kumpul keluarga, takar besi dari keluarga saya. Napit nggak bisa ikut karena Napit harus kerja. Jadi kita bertiga pakai kereta. Dan ini kita di dalam kereta Victoria. Mereka berdua duduk di sana soalnya ada meja, guys. Lagi makan roti. Ya, so kita sampai acaranya jam 12, tapi kita sampai di sana jam 1 lebih karena hari ini hari libur, jadi taksi itu nggak beroperasi seperti biasanya, jadi 2 jam telat taksinya. Hari ini tren benar-benar full, teman-teman. Aduh, kasihan anak-anakku, baru bisa makan buah. Ya, ini lekker. Ibu mama. Satu kali lagi dan kita mau turun teman-teman di Amsterdam. Nah, akhirnya kita udah di Polandia teman-teman. Ya, yuhu. Udah di kereta. Rame guys. Nah, kita mau cari restoran deku. Mana restoran dekunya tuh? Klompeng nih guys, kakak lope di depan sana tuh restoran deku, peganglah kakak. Ini nggak ada corona lagi nih. Ini souvenirnya. Oh ya, moi tulpen tulip. Nah, ini foto studio teman-teman untuk bikin baju, pakai baju adat yang pakai topi-topi itulah. Volendam. Kopi, mama Megdan. Lope deh. Kakak, oh lekker waffles. Ini teman-teman. Kita ada di sini nih, restoran deku. Oh, anak-anakku haus. Kasihan. Nah, teman-teman, kita sudah di restoran deku di tempat keluargaku tadi, cuman karena mereka udah selesai makan tadi jam 12 dan sekarang mereka di luar, mereka mau mau ikut game begitu, cuman saya nggak ikut sama anak-anak karena kita baru nyampe mau makan dulu, jadi nanti kita ketemu mereka mau main game, saya nggak ngerti game apa begitu, tapi nanti ketemu lagi jam 3 di sini. Kita mau foto session pakaian adat Volendam. Jadi nanti lihat ya seru-seruan kita. Ya, Nona. Tuh mereka di luar sana tuh, kalau teman-teman bisa lihat dari jendela itu keluarga. Ini restorannya. Restorannya teman-teman tadi. Nyamet. Nggak bisa makan bareng, tapi nggak apa-apa lah, ntar malam kita bisa makan malam bareng. Mama,
Mereka lagi dansa, teman-teman. Hey, Posekte. Rami. Lagi piting-piting. Yang di sini cowok. Ini cewek-cewek. Joya. Hey dames, het is veel rustiger, hè? Dat is de herenafdeling. Kijk uit, zin. Wat zie jij er mooi uit? Oei! Zo! Joya! Joya! Hij is lang, hè? Vind je wel mooi? Ja! Ja, dat is wel vervelend, hè? Veel klompjes. Zal ik het aan jou geven, hè? Joya! Pies! Udu! Udu, kom maar! Hé, Nona! Nona, mama, kijk eens klompen! Mana? Mana? Klompeng. Mana? Oh ya. Mana klompengnya? Moise? Iya teman-teman, ini kita makan malam sekarang di Family Dah Takar Besi dan ini ronde pertama. Ini ikan namanya slip tongece. Orang Indonesia nggak bisa bilang slip, bilang slip kayak bilang tadi dinsdag. Ya sudah. Slip tongece. Ya sudahlah begitulah. Iyalah, asal ngerti. Ya sudahlah. Mari makan, guys. Iya. Makan dong. Ini sana nih. Semua keluargaku. Berdiri dong biar bisa lihat semua. Masuk nanti biar di vlog. Kita di restoran Peterman, Kolendam. Kena kita ada ya. Rela. Rela siap. Rela. This one is bigger. Kedua saya ikan kabeliau, teman-teman. Nih. Sama apa sambal kayaknya nih. Jadi kita sampai 10 ronde nih. Makan sampai drop. Itu drop ya. Ronde ketiga kabeliau M. Apa? Tongkol. Enak tuh tongkolnya. Enak tuh. Iya. Itu beda-beda tuh. Masuk video. Ini ospi makan ospi ngapain nih? Nama ada yang kabeliau. Kabeliau. Apa deh? Ini enak. Oh ya. Kabeliau sama paprika. Enak. Dance, deep fishes. Ya. Ya. Saya pesung sana. Dia mayo. Ini ronde keempat saya juga kabeliau. Ini punya Victoria, tadi itu punya Joya, sekarang punya Victoria nggak dimakan, jadi saya makan, guys. Ini ronde keempat saya, teman-teman, dan ini ikan salmon. Nah, ini punya Victoria dan juga nggak dimakan, jadi saya yang makan juga. Dan ini kita makan sampai 10 ronde. Oh iya, 10 ronde, guys. Ini jago-jago makan, guys.
Ika cuma makan berapa? Ika cuma makan Ika sampai enam ke enam tadi lihat lebih ini bareng-bareng sini dia. Lihat sini juga dari Ika. Dia dua tiga piring. Ika penuh. Alexander. Victoria. Joya. Sudah capek. Keluarga saya di Klaten semuanya family dah Pakar Besi 1 tahun 1 kali jadi pas ketemuan. Makan salam satu. Besok hapus betok makan orang. Kita bubur dada. Arah. Oh iya, lengge aja. Lupa perintah kan. Mau makan es. Sudah hampir tidur di meja nih guys. Sudah 4 ronde lagi, 6 ronde lagi. Dia punya Joya nih. Ini mau pesan lain. Mau pesan apa nih? Ini makan sampai karapui nih guys. Makan sampai karapui ya. Ya, kok dia foto nih? Lihat tuh. Kak sudah ini. Oh ini gitu. Ya, masuk TV tuh. Oh iya. Kak Victoria. Kami sih ice cream. Nanti saya teman-teman tadi saya ke toilet dan saya datang inilah. Ya. Sudah kira-kira nih. Saya mau makan habis makan saya di jalan. Ini ronde keberapa ke 7 mungkin ya. Orang makan banyak lagi nih. Ini likep ya makanan. Belum makan, dia sudah makan tuce. Dia makan apa? Makan cake apel. Cake apel. Ini mau bungkus. Oh bungkus. Apel bakar. Makan lebih bacon dari di Indonesia. Eh. Enak toh. Nah itu toh sebilang. Enak. Kayak rasa kelapa begitu kak. Enak tuh. Kayak rasa kelapa begitu. Dari itu kita bilang ini makanya pastel terus taruh di meja. Sorry. Aku ketemu dia dulu waktu masih bayi. Ya. Tapi sekarang sudah 7 tahun. Sorry maaf kalau disebut. Anak. Kok ada Indonesia? Ya. Maaf. Semuanya udah pada. Gak bisa makan lagi. Sudah selesai dan mau pulang. Suayen. Duduh. Ini mau ya ini. Iya tante sini dan tante Jo om data to feel overstaffed ya teman-teman ini di Volendam di depannya restoran papa ibu mama kamu baca ucap top scene nek pan di tante dan kita mau pulang sekarang ya. Basah dat. Waar dit keer? Kita di Alpha aan de Rijn, guys. Ini ya. Alpha aan de Rijn. Sepupu saya. Ja. Lieke ada di katong di Alpha aan de Rijn.
Dekat tidur di sini. Ini di Alfa Nara, dekat rumah juga, rumah Tekabesi. Kemarin ini. Itu kita nggak bisa pulang soalnya ada trouble sama kereta teman-teman, jadi kita nginap. Swayen. Ambon punya day. Swayen. Kayak mama. Orang Maluku punya day. Iya, ini ya. Orang Maluku tinggal semua di sini. Pasukan di belakang sana, teman-teman. Nah, ini kita mau ke supermarket dulu, mau beli Pampers buat Joya. Terus mau beli makan. Terus mau makan dan nanti sebentar jam 4 kita pulang. Sana itu yayasan orang Maluku, teman-teman, namanya Kayu Putih. White Centrum Kayu Putih. Ini nih semuanya orang Maluku. Halo. Halo. Kita mau nyebrang di sana tuh, teman-teman, mau belanja. Enak. Mana sih? Ini ke atasnya apa sih? Parkir. Oh, masih di dalam kapal. Ya. Terima kasih. Belanja Joya, Tante Ju. Beli mie. Indomie. And Utadar. Turun di eskalator ini. Nongker, hucu. Wih. Mana? Nongker? Ya. Wih, suaya. Joy, kan guys, Joy? Orang dua lagi main, teman-teman. Ini di namanya baru nih. Apa waktu sih? Kakak Victoria. Kom. Oh, kau nggak mau pulang, teman-teman. Udah lehan. Joya, kau lehan deh. Joya, lakum dan. Oke, ikhan our house. Blijf jij hier? Blijf jij hier? Kau lehan? Kita sudah siap-siap mau balik pulang ke rumah, teman-teman. Nah, ini di Alfa Nara. Belsai, sampai bye-bye. Sampai bye-bye. Sudah siap-siap. Joya. Neverdal. Bu Michael mau ke sedang. Bawa oto toh? Ya. Oh ya, ini mener ke Amsterdam. Terus ini katong punya supir mau anter mau bawa di stasiun. Nah, sudah ini barang-barang bedang usia for alles tot strah. Ketemu cepat-cepat lagi. Ya, oke, si bedang ke for alles. Sampai di rumah. Ya, ya, ini Victoria. And then nah, sudah siap dan kita mau pergi. Ya, teman-teman. Nah, kita mau pulang. Ini stasiunnya, teman-teman. Stasiun Alfa Nara. Hey, akter. Oi.
Di sana itu Usyul di sebelah, teman-teman. Usyul mau ke Alpen. Nah, kita mau ke Vlissingen. Teman-teman, kami sudah di rumah kemarin malam dari Alpen ya. Dan kemarin itu saya nggak sempat bikin video karena sampai di rumah udah 7:30. Anak-anak juga capek, terus harus buru-buru mandiin mereka karena paginya Victoria harus ke sekolah. Jadi saya nggak sempat, jadi baru hari ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti saya dan keluarga, sudah setia menonton vlog-vlog saya. Terima kasih banyak. Jika ada saran atau ada masukan buat saya, biar channel saya bisa berkembang, teman-teman bisa tulis di bawah di kolom komentar atau SMS saya ke Facebook saya atau Instagram saya juga boleh ya. Dan sampai di sini video saya family dah, kumpul keluarga besar Pakar Besi dari papa saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.